Okey, dapat kita dapat lihat apa yang saya kongsikan di sini ialah barricade yang ada di belakang saya ini telah dipasang sejak 2 bulan April. Dan sejak pemasangan itu kita dapati sebanyak 4 kali insiden oleh orang-orang awam, oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab telah mengalihkan barricade ini dan melalui sekatan kekal yang kita buat dalam PKP fasa kedua ini. Dan kemuncaknya pada malam tadi lebih kurang pukul 8:30 malam begitu, semasa pasukan polis membuat rondaan, dapati ada 3 buah kereta dan beberapa lelaki telah didapati mengalihkan barricade kekal ini di kawasan ini. Dan apabila pihak polis menghampiri mereka dalam usaha untuk menguasakan PKP fasa kedua ini, salah sebuah kereta telah mengundur dengan laju dan telah melanggar salah seorang anggota trafik yang bertugas di kawasan ini malam tadi. Anggota tersebut telah terjatuh dan mengalami kecederaan. Bagaimanapun, pihak polis telah berjaya menangkap kelima-lima mereka dan telah dalam tahanan polis sekarang telah di reman telah dipohon dan majistret telah membenarkan mereka semua di reman selama 7 hari bermula hari ini.